negara pertama kali kerajaan yang diberdirikan adalah Vatikan 15 Agustus tahun 1945. 15 Agustus 1945 kemudian Vatikan membentuk negara-negara lain, Inggris, Amerika, British, seluruhnya. Tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang 2018, 2019, 2020. Tidak bisa tidak harus kita siapkan waktu itu, di mana setiap orang akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak mereka akan berhutang sampai dunia kiamat. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia, namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Ya, jadi kesadaran kita berkumpul di sini hanya menunjukkan kepada siapa saja di muka bumi bahwa kalian tidak perlu mencari siapa, tidak perlu Cina, tidak perlu Amerika, tidak perlu Inggris. Kamu datang ke Bandung, kalau tidak semua uang dikunci, ditutup, kalian akan terus menambah hutang. Dan itu tidak mungkin, karena agraris, undang-undang terhadap tanah itu hanya berlaku 75 tahun. Agraris 1870 itu hanya berlaku pada suatu kingdom yang memiliki level CC land, bukan B land. Level CC land 75 tahun. Artinya state Amerika di bawah kingdom. Artinya koloni Brunei di bawah state. Artinya republik di bawah koloni. Itu harus disadari oleh seluruh dunia bahwa negara itu tidak same level, tidak sama levelnya. Kalau republik 5 tahun sekali pemilu, kalau koloni 15 tahun sekali laporan pertanggungjawaban, kalau state 35 tahun sekali, kalau kerajaan 75 tahun sekali, kalau empire sampai dunia kiamat. Begitu, terima kasih.